Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Pada dagangan awal pada hari Selasa, kenaikan harga menembusi di atas 0.9977 sekaligus mewujudkan isyarat beli yang kukuh. Bagi faktor asas, kelana makroekonomi semalam tidak begitu menarik minat peserta pasaran. Jualan runcit zon euro meningkat seperti yang dijangkakan bulan ke bulan pada bulan September tetapi jatuh kurang daripada jangkaan pada asas tahunan. Secara umum, keadaan masih mencabar. Oleh itu, masih terlalu awal untuk bercakap tentang pemulihan ekonomi di rantau ini. Semalam, tumpuan pedagang adalah pada pilihan raya separuh penggal Amerika Syarikat. Jelas sekali kenaikan dalam aset berisiko, dolar yang lebih lemah serta penurunan dalam hasil perbendaharaan Amerika Syarikat disebabkan oleh jangkaan bahawa Republican akan memenangi kawalan Kongres. Oleh itu, jika Demokrat masih menguasai majoriti, permintaan untuk dolar Amerika Syarikat akan pulih. Sekiranya parti Republican mendahului, dolar akan menambahkan lagi kerugian. Sebelum kita bicara tentang analisis teknikal, mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Sebenarnya ia tidak mempunyai sebarang terbitan berita penting kecuali ucapan oleh ahli Fed, BOE dan ECB serta inventory minyak mentah Amerika Syarikat. Pedagang dijangka terus memberi tumpuan kepada pilihan raya separuh penggal Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, masih belum diketahui bila keputusan akan diumumkan. Kemungkinan besar undian akan dikira pada akhir minggu ini. Sehingga kini, keadaan pasaran dijangka kekal tegang. Selain itu, Amerika Syarikat bersedia untuk mengeluarkan data mengenai inflasi esok. Dengan latar belakang ini, kenaikan harga mungkin cuba untuk menembusi di atas 1.0094. Carta dagangan 1 jam menunjukkan bahawa pasaran euro dolar telah mencecah paras tertinggi Oktober dan bersedia untuk menembusinya. Walau bagaimanapun, senario ini tidak mungkin tanpa keputusan pilihan raya pada hari Selasa yang diumumkan dan berdasarkan data inflasi esok. Sementara itu, harga telah disatukan di atas pelarasan. Sekarang, kenaikan perlu fokus untuk melindungi tahap ini. Saya percaya bahawa cara terbaik untuk membuat keuntungan adalah dengan membuat pembelian di 1.0035 sekiranya pembetulan menurun. False breakout pada tanda ini akan mewujudkan isyarat beli yang kukuh. Dalam kes ini, anda boleh mengharapkan pulangan sehingga sekurang-kurangnya 1.0094 dengan keuntungan 50 sehingga ke 60 pips. Jika aktiviti dagangan di 1.0035 adalah lemah, saya cadangkan anda untuk menangguhkan pembelian sehingga harga mencapai 0.9977. Pada tahap ini, pembelian boleh dipertimbangkan di tengah-tengah false breakout. Pembelian di rebound akan relevan hanya di 0.9928 dengan tujuan untuk membuat pembetulan menaik intraday 35 sehingga ke 40 pips. Sebagai alternatif, jika harga membentuk false breakout di 1.0094 atau 1.0136, isyarat jual akan dijana. Penjualan di rebound boleh dibuka hanya di 1.0182. Sekiranya harga turun sehingga 1.0035, menembusinya dan membuat pembetulan di bawah tanda ini, jumlah penjualan akan meningkat. Oleh itu, euro akan turun sehingga 0.9977 dan 0.9928. Bercakap tentang pound British pula, keadaannya agak serupa. Tahap 1.1511 bertindak sebagai sokongan. False breakout di tanda ini diikuti dengan lantunan daripada moving average akan mencipta isyarat beli. Dalam kes ini, pound sterling mungkin meningkat sehingga 1.1591. Kenaikan di atas tanda ini akan menambah kemungkinan terhadap pembelian sekaligus menolak pound British sehingga 1.1666 dan 1.1722. Pada tahap 1.1722, pedagang mungkin membuat penjualan di rebound. Penjualan di tengah-tengah false breakout boleh dipertimbangkan di 1.1591. Senario yang paling mungkin menunjukkan bahawa harga akan tetap di bawah 1.1511 dan mengujinya dari bawah ke atas. Ini akan membawa kepada pembetulan yang lebih mendalam sehingga 1.1430 dan 1.1358. Pergerakan selanjutnya akan bergantung pada statistik inflasi di Amerika Syarikat esok. Mata wang British kini dalam permintaan kerana dolar yang lebih lemah di tengah-tengah pilihan raya pertengahan penggal. Namun begitu, pandangan jangka sederhananya agak suram. Lagipun pemulihan ekonomi Britain tidak mungkin berlaku dan Bank of England baru-baru ini mengumumkan bahawa ia akan memperlahankan kadar kenaikan kadar faedah. Sekian video analisis dari saya, Hafiz Omar.